Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alwi Harsi. Dan di video kali ini saya bakal mereview produk Thrift ya. Saya bakal bagi ke 3 bagian atau mungkin bisa lebih ya. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke guys, ini dia yang bakal kita review ya. Ini produk Thrift. Saya ini lagi nyoba thrifting gitu ya. Ini produk Thrift yang luar negeri gitu, yang ori. Ini mereknya Asics gitu ya. Oke, kita buka ya. Ini modelnya jaket color block vintage ya. Nah seperti ini. Ini sepertinya kecil ya. Nanti kita bakal lihat deh kayak gimana kalau dipakai. Oke, kita lihat dulu ini materialnya dari Taslan ya. Ini Windbreaker, pemecah angin gitu ya. Jadi ini buat anak gunung gitu ya, yang biasa kena angin dingin gitu. Kayaknya ini cocok ya. Ini vintage dari mananya. Ini kan jaket-jaket jadul kan begini ya, warna-warnanya gitu ya. Nah oke, kalau ini aslinya udah diganti resleting atau zippernya. Tadinya merek, ada mereknya di sininya, terus rusak, jadi saya ganti dengan YKK ya guys ya. Saya ganti dengan YKK yang mantul ya enggak. Oke, kita bakal lihat modelnya seperti ini. Terus ada kantong di depan nih. Nah ini ada kantong tersembunyi tuh, kalian bisa lihat di sini ada zipper kecil. Set. Nah, kita coba kantongin HP ya. Bentar ya. Apakah muat? Kita bakal coba kantongin HP ya. Set. Ini HP yang layarnya normal ya, 6 inci lebih, dan wih, ternyata masuk dan tertelan dengan baik gitu ya. Mantul. Oke. Nah, belakangnya, bagian belakangnya seperti ini. Ada tulisannya juga Fun Runner katanya. Ya. Dan ini kantong ada dua ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kayaknya nggak ada lagi, dan di sini ada kayak jaring gitu ya. Kita bakal buka dalamnya seperti apa. Nah tuh, ini furingnya ini kayak jaring-jaring gitu, kalian bisa lihat berlubang ya. Oke, ini vintage. Terus ada, kita cari hang tag-nya di sini. Ini ori ya. Nah tuh hang tag-nya. Oke. Nah di sini juga ada tulisan Asics gitu, entah penyebutannya apa ya. Terus soal jahitan sih ini masih oke ya, dengan harga di bawah 200.000 gitu. Ini agak kotor sedikit ya, namanya juga bekas. Ini udah dicuci aslinya guys. Ini ada apa nih? Ternyata ada kantong tersembunyi di belakang sini guys. Coba kita buka ya. Nah, oh iya, ada kantong. Ada kantong tersembunyi di bagian sebelah kiri. Oh iya, emang biasa kan jaket kan sebelah kiri dalam itu biasa ada kantongnya, dan ini ada kantongnya juga. Mantul. Ini bagian bawahnya seperti ini, lupa tadi saya kasih lihat ya. Oke, tanpa berlama-lama saya bakal cobain ya. Berat badan saya 60 kg dan tinggi badan saya 172 cm. Oh, sorry, sebelumnya saya bakal ukur dulu lingkar dadanya berapa senti ya. Dari ketek ke ketek.
dari ketiak ke ketiak. Oh, ini lumayan lebar ya lingkar dadanya, 55 cm nih. Tuh. Nih pas di sini nih ya. Jadi 110 dan panjangnya berapa senti kita juga bakal ukur sebelum saya pakai ya. Panjangnya itu cuma 60 cm guys. Jadi ini kalau dipakai BB 60 kg dan tinggi 172 kayaknya ngatung gitu ya. Ya udahlah, langsung aja kita cobain. Set. Windbreaker. Jadi dia pemecah angin gitu ya. Oke, feel pertamanya itu ini enak ya. Untuk lingkar dada sepertinya pas gitu. Sepertinya oke. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, panjangnya ini dipakai di tinggi 172 cm itu enggak enak gitu ya, alias ngatung gitu. Nah, kita bakal resleting. Oke. Dan seperti ini tampilannya. Sorry, mic-nya ke tutup. Ah. Seperti ini. Nah, ini tuh. Jadi buat kalian yang minat, ini harus dipakai di berat badan mungkin 55 kg dan tingginya nggak lebih dari 160 ya. Karena desain ini seperti ini. Kalau kita naik motor gitu atau naik sepeda gitu seperti ini, guys. Jadi apa namanya? Ngatung gitu, kurang panjang ya. Ya, udah jelas saya tadi diukur aja panjangnya itu cuma 60, minimalnya 68 atau 70 lah. Baru di berat badan 60 kg dan tinggi 172 itu masuk gitu ya. Oke. Ini kesimpulannya, dengan harga di bawah 200.000 dengan zipper yang udah saya ganti ya kakak, ini masih layak pakai sih. Ini di belakangnya juga ada, ini ternyata ada kayak ventilasi gitu ya, tuh berlubang. Ventilasinya ada dua, jadi dia di tengah-tengah di sini ada ventilasinya. Oke. Kayaknya gitu aja ya. Nanti tungguin bagian kedua dan ketiganya ya. Ini harganya di bawah 200.000 kali ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Elvi Harzi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.